Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya DFAS. Seperti biasa guys, apabila yang kalian cari adalah referensi sarung lokal Indonesia, maksudnya buatan Indonesia, pabriknya di Indonesia, yang punya orang Indonesia, pekerjanya pun orang Indonesia, namun sarungnya tersebut udah terkenal ke seluruh dunia. Nah, seperti itu ya guys. Ataupun yang kalian cari adalah referensi parfum original, harga terjangkau, namun dengan kualitas wangi yang mahal. Ataupun yang kalian cari adalah referensi si miliar perfume atau parfum refill pabrikan, seperti itu ya. Jadi ini parfum refill pabrikan, jangan disamakan dengan parfum yang di pinggir-pinggir jalan yang bisa diisi ulang semaunya, seperti itu ya, jangan. Soalnya ini parfum refillnya udah pabrikan, bisa kalian buktikan. Harganya di bawah 100 ribuan, wangi tahan seharian di kulit, berhari-hari di pakaian, dan wanginya pun tahan lama, seperti itu ya. Di samping tahan lama, wanginya rata-rata mabul-mabul loh guys. Jadi sepanjang kalian mengenakan parfum tersebut, wanginya itu sepanjang hari mabul-mabul lah gitu ya. Jadi kalau kalian mendekat dengan orang yang pakai parfum tersebut, wanginya akan tercium dengan jelas lah, seperti itu ya. Baik siang, malam, pagi, sore, hujan, panas, dan sebagainya lah. Kalian tepat banget berada di channel ini. Maka dari itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, di kesempatan kali ini saya akan review salah satu parfum Arab. Ini original ya, bukan parfum similiar ataupun refill pabrikan, bukan. Tapi ini original, harganya terjangkau ya. Harganya masih terjangkau, ini di bawah 1 jutaan, di bawah 500 ribuan lah kalau nggak salah ya. Kalau kalian belinya sekarang lah mungkin ya. Soalnya ini parfum hype banget. Kenapa hype banget? Karena ini parfum sama wanginya tersebut dengan parfum Dior Sauvage yang Elixir, seperti ya. Jadi Dior Elixir, sebagaimana yang kita tahu bahwa Dior Elixir itu adalah flanker dari Dior yang kesan wanginya itu sangat dewasa banget lah gitu ya. Jadi dewasa banget, intinya penyempurnaan daripada Dior-Dior yang EDP ataupun yang EDT, nah seperti itu ya. Jadi parfum apakah itu? Nah dia guys, untuk parfumnya adalah Latafa ya, dari Latafa. Latafanya itu Latafa As'ad. Nah sepertinya ini kemasan botolnya ya, tuh. Jadi Latafa As'ad, kemasannya keren banget loh guys, botolnya ini worth it banget untuk dibeli. Nah ini di bawahnya ada hologram Latafanya seperti ini. Dan untuk botolnya, mewah banget. Ini kalau di intinya parfum ini kalau di buat hadiah seperti itu ya, ini cocok banget. Hadiah kepada saudara kalian atau teman kalian usia di atas 20-an seperti itu ya. Karena ini parfum yang serius, ini Dior Sauvage yang versi dewasa banget lah. Jadi ini mirip banget sama yang namanya Dior Sauvage yang Elixir seperti itu. Sedangkan untuk Dior Sauvage yang Elixir itu kan harganya 2 jutaan ke atas ya. Hampir rata-rata hampir menyentuh angka 3 juta itu ya untuk Dior isi 100 mili. Sedangkan untuk Latafa, Latafa As'ad ini ya, ini di bawah 500 ribu saya beli seperti itu ya. Ya mungkin sama totalan ongkirnya mungkin mencapai 500 ribu. Ini untuk capnya dulu, ini capnya sih biasa ya, dari plastik. Warnanya ini warnanya hitam perpaduan dengan warna gold, jadi mewah banget. Tapi ini walaupun plastik, tapi ini solid banget loh guys, tuh ya, solid banget. Dan ininya bisa dicopot untuk gelang yang melingkar di sininya, kita copot loh guys. Jadi bisa dicopot ini gelangnya. Jadi kalian sukanya yang mana, tapi kalau dipasang ini lebih keren lagi lah. Kita lanjut ke spraynya ya. Spraynya seperti apa? Nah, spraynya bagus, menyebar, lembut. Walaupun ini parfum Arab, wis, kalian akan disambut dengan wangi yang spicy, warm, spicy seperti itu. Nah, betul. Terus setelah berapa saat kalian akan mencium yang namanya sedikit wangi powdery juga, namun di dry down-nya ini manis banget ya. Untuk parfum ini manis, tapi tidak semanis Elixir seperti itu ya. Bener, ini keren banget parfum. Jadi layak banget untuk dibeli wanginya.
Kenapa layak? Ini harganya murah, namun wanginya itu mirip banget dengan harga dengan parfum yang harganya jutaan loh guys. Di samping itu, parfum ini tahan lama di kulit saya. Ini bisa bertahan dengan sampai dengan 8 jam, apalagi kalau kombinasi sama pakaian. Ini bisa lebih lama lagi, bisa sampai 12 jam. Selama 12 jam tersebut, kalian bisa masih bisa ngesenip wangi daripada parfum Latapa As'ad ini. Nah, seperti itu guys. Terus untuk occasion-nya, ini kayaknya formal cocok banget ya guys. Formal ataupun casual, jadi per style lah. Jadi bisa siang, bisa malam, bisa formal ataupun casual. Apalagi kebanyakan orang Indonesia itu kan, khususnya orang-orang daerah, kalau parfum itu kan ya udah parfum aja, yang penting wangi, cocok wanginya, seperti itu kan ya. Cuman saya di sini tidak seperti itu. Saya di sini sedikit berbagi pengetahuan kepada kalian bahwa untuk mendapatkan wangi yang mewah dan mahal tersebut tidak melulu harus dibayar dengan uang yang mahal, seperti itu ya. Buktinya kalau kalian pakai ini, wanginya udah mirip banget parfum harganya jutaan, seperti itu ya. Ya minimal di dry down-nya lah, seperti itu ya. Nah, mungkin itu dia, cukup sekian review parfum Latapa As'ad dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.